Ada seorang perempuan di zamannya Nabi namanya Ummu Mahjan. Perempuan tua. Kerjaannya tiap hari menyapu masjidnya Nabi. Satu hari meninggal di malam hari ini. Walam yakhbarun Nabi kan ma bansujuh. Ada sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia wafat kemudian dikuburkan malam tersebut, keluarganya tidak mau untuk karena malam hari sungkan untuk mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dikuburkan. Ketika lewat setelah itu ditanya oleh Rasulullah, kemana Ummu Mihjan? Kata Nabi, matat ya Rasulullah. Dikatakan wahai Rasulullah, dia sudah meninggal. Hal adzaitumuni? Adzaitumuni fa usalli 'alaiha. Kata Nabi, kenapa saya tidak diberi kabar untuk saya menyolati jenazahnya? Matat laylan fa kalahna tis'adak ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, wafatnya di malam hari, kami sungkan untuk mengganggu dan memberitahu kepada engkau ya Rasulullah. Dalluni 'ala qabriha. Apa kata Nabi, tunjukkan mana kuburannya. Rasulullah berangkat bersama sahabat-sahabatnya ke atas kuburnya. Di pekuburan kuburannya. Rasulullah berdiri di atas kuburannya. Mengucapkan salam kepadanya. Rasulullah sholat di atas kuburnya. Baca seperti bacaan sholat jenazah. Fatihah dan dan sholat juga para sahabat. Setelah sholat Rasulullah berbicara dengan ya Ummu Mahjan, ayyul amal wajadi afdal. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Ummu Mahjan, amalan apa yang paling kau cintai, kau sukai? Para sahabat semua yang mendengar diam. Rasulullah menoleh kepada sahabat yang hadir. Kata sahabat ya Rasulullah, bagaimana kau berbicara dengan kuburan, dengan orang yang sudah mati? Lihat pelajaran dari Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, baru saja Ummu Mahjan menjawab pertanyaanku dan dia mengatakan, amal yang paling aku cintai dan paling mulia di sisi Allah, karena aku menyapu, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid, itulah amal yang paling aku banggakan, kata Rasulullah. Karena itu orang yang perhatian kepada masjid, ini adalah amal ibadah yang agung dan mulia, terutama pada hari Jumat. Hendaknya diharumkan masjid itu, dibersihkan, dirapikan ketika hari Jumat wabil khusus. Kata itu kepada seluruh pengurus-pengurus masjid, takmir masjid yang punya kepedulian kepada masjid, saya ucapkan selamat atas amal ibadah Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kekuatan. Dan kita tahu ini juga berkat daripada ajarannya Rasulullah. Kita enggak tahu keagungan masjid, besarnya ibadah di masjid. Kita enggak bisa ibadah kepada Allah, semuanya sumbernya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita akan melupakan Rasulullah?